Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. Amma ba'du. Qala muslim rahimahullah ta'ala wa ada wa nafa'a fi ruhi fi darin amin. Wa amal ja'izu fi haqi ta'ala fa fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Dan adapun yang jaiz, yang boleh pada hak Allah ta'ala adalah fa'ilu kulli mumkinin, maka yaitu melakukan segala yang mungkin, atau tarkuhu, atau meninggalkan yang mungkin. Wal mumkinu, dan mungkin itu adalah huwa allazi yajuzu 'alaihi al-wujudu wal 'adamu. Mungkin itu yang boleh atasnya ada dan boleh juga tidak ada. Itu yang dimaksud dengan mungkin. Jadi jaiz itu pada hak Allah Ta'ala, ya, boleh melakukan segala yang mungkin atau meninggalkan yang mungkin. Mungkin itu apa? Mungkin itu adalah boleh atasnya ada dan boleh atasnya tidak ada. Nah, Allah boleh itu melakukan itu. Enggak jadi satu kewajiban buat Allah. Yakni menghendaki ia annahu, akan bahwasanya ia juzu boleh Allah Ta'ala, atas Allah Ta'ala, ayyujidal mumkina, bahwa Allah mengadakan akan yang mungkin. Boleh Allah ada yang mungkin. Wa yajuzu, dan boleh alih atas Allah Ta'ala, alla yujidahu, bahwa Allah tidak mengadakan yang mungkin. Wal ijadu wa tarku jaizani alaihi ta'ala la wajibani, maka ijad dan tarku, mengadakan dan meninggalkan, itu hukumnya boleh atas Allah Ta'ala, bukan wajib. Jadi boleh Allah adakan, boleh juga Allah tidak adakan. Kenapa begitu? Li annahu law wajaba 'alaihi ta'ala syai'un lakana muftakiran ila dhalika syai'i liyatakammala bihi. Li annahu, karena bahwasannya law, jikalau wajaba, wajib 'alaihi, atas Allah Ta'ala syai'un, oleh sesuatu, lakana, niscaya adalah Allah itu muftakiran, butuh, ila dhalika syai'i, kepada sesuatu itu. Lihat takamalabi, supaya Allah menjadi sempurna dengan sesuatu itu. Waftikaruhu ta'ala, dan butuhnya Allah Ta'ala ila syai'in, kepada sesuatu, itu namanya naqsun, kurang. Siapapun orangnya, kalau yang namanya butuh berarti dia kurang. Kayak kita, ini kita manusia makhluk kurang, serba kurang kita. Kita butuh makan, kita butuh minum, kita butuh tempat tidur, kita butuh tempat tinggal, kita butuh bernaung, kita butuh uang. Kita butuh matahari, kita butuh adem, enggak ada matahari. Makanya Allah kasih itu. Entahlah, ada matahari, ntar siang enggak ada, apa, malam enggak ada, siang ada, besok ada lagi. Coba kalau matahari terus, apa yang terjadi? Meletak. Atau enggak ada matahari, apa yang terjadi? Embek. Jadi kita butuh. Sama Allah digilir tuh, matahari ntar ada, matahari ntar enggak.
Jadi kita ini kurang, kalau kita kurang, kalau Allah enggak ada butuh semua. Sedikit pun Allah enggak ada butuh sama apapun. Wa naqsu 'alai ta'ala muhalun, dan kurang atas Allah Ta'ala itu musta'in. Fala syai'a wajibun 'alai ta'ala, maka tidak ada sesuatu yang wajib atas Allah Ta'ala. Enggak ada satu pun yang wajib atas Allah, enggak ada. Sebab kalau ada satu yang wajib bagi Allah, atas Allah, berarti apa? Allah lemah. Allah lemah itu mustahil. Khilafan lil mu'tazilati, lain halnya bagi orang mu'tazilah. Qabbahahumullah ta'ala, jumlah itradiyah. Semoga Allah mengkejikan mereka. Ya, ini ulama-ulama tauhid begini yang qabbahahumullah. Qabbahahumullah ta'ala. Nanti kalau orang tasawuf lain lagi. Ya. Al-qa'ilina, mereka yang mengatakan innallaha ta'ala yajibu alaihi fi'lu sana'i wal asna'i bil abdi, semoga Allah mengejikan mereka yang mengatakan sesungguhnya Allah Ta'ala wajib atasnya melakukan yang baik dan yang lebih baik kepada hamba. Jadi beliau mengatakan qabbahahumullah karena mengatakan ini, sesungguhnya Allah Ta'ala wajib atas Allah Ta'ala melakukan yang baik dan melakukan yang terbaik, yang lebih baik dengan seorang hamba. Ini kan berarti apa? Memposisikan Allah, Allah itu lemah. Berarti ini memposisikan Allah, Allah itu lemah. Kenapa? Karena Allah butuh berarti. Ada kewajiban. Fayaquluna, maka mereka berkata yajibu 'alallahi ta'ala, wajib atas Allah Ta'ala ayarzuqal ibadah, bahwa Allah memberikan rezeki hamba. Ini kata orang Mu'tazilah. Wa hadza kizbun 'alallahi ta'ala, ma 'alai wajibun, ini adalah dusta ya atas Allah Ta'ala, berbuat dusta atas Allah. Ini berarti apa? Telah melabelkan dusta kepada Allah. Allah enggak kayak begitu. Ini dusta. Berarti ini melabelkan dusta kepada Allah. Allah enggak begitu. Ma'alai wajibun, tidak ada yang wajib atas Allah. Fa khalquhul imana bi Zaidin, maka menciptakan Allah akan iman pada Zaid. Wa itau, dan memberikan Allah Ta'ala al-ilm akan ilmu, bi mahdi fadlillah Ta'ala, itu murni karunia Allah, bukan satu kewajiban Allah, murni karunia Allah. Wa isabatuhu ta'ala lil muti'i fadlun minhu, dan memberi pahala Allah Ta'ala kepada orang yang taat itu juga murni fadlun minhu, keutamaan daripada Allah, karunia Allah. Wa iqabu, siksaan Allah lil ma'asi, kepada maksiat, adlun minhu, itu adalah keadilan Allah. Kenapa? Li'annahu la tanfa'uhu ta'atun wa la tadurru ma'siyatun, karena bahwasanya ketaatan tidak memberikan manfaat dan juga maksiat tidak memberikan madarat. Kenapa? Li'annahu nafi'u darru, karena bahwasanya Allah lah yang memberikan manfaat, yang memberikan madarat. وإنما هذه طاعة المعاصي علامة على الإصابة وتعظيم لمن اتصف به, dan hanya saja ini ketaatan, ini segala ketaatan dan maksiat itu tanda atas memberikan pahala dan siksaan bagi orang yang bersifat dengannya. Ya, jadi Allah berikan pahala.
Allah balas ya dengan pahala. Jadi ketaatan, maksiat itu tanda atas memberikan pahala Allah dan memberikan azab bagi orang yang bersifat dengan ketaatan dan kemaksiatan. Jadi orang yang bersifat dengan ketaatan dikasih pahala. Orang bersifat dengan ketaatan dikasih pahala, bersifat dengan maksiat dikasih dosa. Paman, jadi tanda aja, bukan suatu kewajiban buat Allah. Enggak ada kewajiban Allah memberikan pahala kepada orang. Lihat kalau umpama kita memberikan, wajib kita memberikan gaji kepadanya. Umpama, padahal kita gak gaji juga gak apa-apa. Kenapa? Karena dia yang kita kasih semuanya. Semuanya kita yang kasih, hidupnya semua kita yang kasih. Lalu dia kerja sama kita, dia makan semua. Kewajiban gak kira-kira kita? Umpama gitu ya, gak ada kewajiban buat kita. Lalu ada yang wajibin, marah gak kira-kira kita? Marah. Kayak seorang murid khidmat kepada gurunya. Murid khidmat kepada gurunya, dibantuin gurunya. Ya, bantuin gurunya, lalu gurunya kasih upah, kasih duit umpama. Itu kewajiban bukan? Bukan. Hadiah aja, hadiah aja. Kenapa? Karena enggak ada kewajiban. Itu adalah khidmat seorang murid kepada guru, apalagi kepada Allah, apalagi Allah kepada hamba-Nya. Enggak ada kewajiban. Iya, umpama seorang guru kasih apa dia? Belajarnya gratis, semuanya apa dikasih gratis. Lalu gurunya minta tolong, muridnya minta upah. Gimana tuh? Wajib enggak guru memberikannya? Enggak wajib. Apalagi Allah. Itu contoh yang kecil. Apalagi Allah. Ya, karena khidmat kan begitu ya, ada. Kalau dalam kalangan santri biasanya begitu. Kalau di kulun gitu ya, Mbak motong padi gitu ya, gurunya minta dipotongin padi, lagi panen padi. Panen padi, ayo panen padi, makan sama-sama, semua sama-sama. Masa ya muridnya minta upah? Enggak ada satu kewajiban di situ. Ini tuh yang contoh kita yang udah beri yang sebegitu dibandingkan enggak ada apa-apanya dengan Allah Subhanahu wa taala yang udah beri kita semua-muanya. Ya guru cuma fasilitas aja, hakikatnya adalah Allah. Faman aroda kurbahu, maka siapa saja yang ingin dekat kepadanya, wafakahu, maka ya Allah akan berikan taufik kepadanya. Waman aroda bu'dahu, siapa yang ingin jauh kepadanya, khalaqa fihil maksiat, maka Allah Ta'ala ciptakan padanya maksiat. Jadi tinggal kita yang mau. Kita pengen dekat sama Allah, dan Allah kasih. Kita pengen maksiat, dikasih sama Allah. Fajami'ul af'ali ikhtiyari'a wa tirari'a khairi'a wa syari'a bi khalqillahi ta'ala wa Allah khalaqakum wa ma ta'malun. Maka semua perbuatan baik ya,
sengaja maupun tidak sengaja, baik dan buruknya itu dengan ciptaan Allah Ta'ala. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, Allah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu lakukan. Fala ujuba 'alaihi ta'ala, maka enggak ada wajib atas Allah Ta'ala. Khilafan li hadhil firqatil fasiqati, berbeda bagi firqah yang fasik ini, Mu'tazilah. Awalam yata'ammalu, kenapa tidak mereka mau berpikir, fi nuzulil amradi, pada turunnya sakit, datangnya sakit, wal asqami, sakit juga sama, bil atfani, kepada anak-anak kecil. Fahadala solaha fi ila'um, maka ini tidak ada kebaikan bagi mereka. Kenapa mereka Allah kasih sakit? Coba mikir. Kenapa mereka enggak mikir ini? Walau kana shalahu wajiban 'alai ta'ala ma anzala bi'imud darara. Jikalau baik, jikalau kebaikan itu wajib atas Allah Ta'ala, niscaya Allah enggak turunkan kesusahan kepada mereka, yaitu sakit. Allah enggak turunin itu sakit. Kepada anak kecil masih kecil dah sakit, ya Allah, sakit apa? Parunya kurang, parunya bolong, jantungnya bolong, kan ada yang begitu. Tapi Allah sakitin juga. Berarti apa? Enggak wajib Allah memberikan kebaikan, enggak wajib. Boleh Allah kasih kewajib, baik. Boleh juga tidak. Walau kana salahu wajiban 'ala ta'ala ma anzala bihim darar. Dan jika adalah kebaikan itu wajib atas Allah Ta'ala, niscaya Allah tidak turunkan keburukan kepada mereka. Li'annahum yaquluna innahu ta'ala la yatrukul wajib 'alai. Kenapa? Ya, katakanlah kenapa ya? Kenapa begitu? Karena mereka orang Mu'tazilah mengatakan sesungguhnya Allah Ta'ala tidak meninggalkan yang wajib. Kan kata mereka begitu. Allah wajib berbuat kebaikan. Kepada anak kecil kenapa dikasih sakit? Kalau Allah wajib, Allah enggak kesakitin. Orang sehat semua orang anak kecil. Tapi kenyataannya banyak yang sakit. Berarti apa? Enggak wajib bagi Allah memberikan kewajiban. Boleh Allah kasih kebaikan. Boleh Allah kasih keburukan, terserah Allah. Berarti yang dikasih sakit Allah enggak adil. Siapa bilang enggak adil? Orang punya Allah, semuanya adalah punya Allah. Yang cakep, yang jelek, semuanya buat Allah hak-hak saja, boleh-boleh aja. Li'anna tarkal wajibi 'alaihi naqsun, karena bahwa meninggalkan yang wajib atas Allah itu kurang. Wa naqsu 'alaihi ta'ala muhalun bil ijma'i, dan kurang atas Allah Ta'ala itu mustahil, itu keputusannya dengan ijma'. Ini namanya logika, ini logika berpikir. Wallahu a'lam bishawab.